Betul. Di. Sorry lah, aku lambat sikit. Oh, pasal lambat? Aku sudah kerja beli rokok. Kau isap rokok lagi ke? Siapa kata aku isap rokok? Apa itu? Aku beli rokok, apa tu aku buang? Aku bakar, aku tak suka rokok. Hashtag, katakan tidak pada rokok. Lancar tak? Alah. Kondong-kondong nak melawan rokok. Patutlah nampak bibir kau birat. Pandai kau jaga. Oh, biasa. Eh, ni. Bapak aku dah makin nyanyuk. Pasal apa? Hari tu, dia teringin sangat nak mandi bathtub. Mandi bogey? Bukan. Dia nak mandi bathtub. Aku bawa lah dia pergi hotel. Apa itu? Kau tahu sekali aku tengok dia mandi kat mana? Toilet bowl. Weh, itu mula-mula nak start jadi nyanyuk orang tu. Kena jaga-jaga. Itu okey lagi. Apa itu? Semalam, dia nak goreng telur. Awak telur kan? Bukan. Apa itu? Dia goreng telur pakai kuali. Apa itu? Lepas tu bila dah siap masak, kuali yang dia makan. Weh. Telur tak. Dia tak makan you. Hang punya pancil agak-agak, bro. Alah, final. Try lah. Try. Eh, Di. Kau, bapak kau kan ni. Hang panggil aku memang mak. Aku cakap cerita aku pasal nyanyuk-nyanyuk. Aku tira, bapak aku 4 orang. Hari tu buat perangai. Aku jerka, aku jerit-jerit. 5-5 terkencin. Bapak kau 4 orang? Macam mana 5 orang boleh terkencing? Siapa lagi seorang? Aku lah. Aku tak boleh, aku terikut. Aku terikut. Macam menguap. Bila kita menguap, kita akan terikut orang menguap. Amboi punchline dia. Try lah, take it or leave it lah. Aduh, tapi macam mana? Ya, ya, ye. Ya, ya, ye. Ya, 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 ya. La ilaha illallah, ayah. Anak, ayah itu. Anak ayah, tolong. Ayah, accident ni, total loss ni. Boleh claim insurance? Tengok. Tak kejanyuk. Jangan. Ilah. Jangan macam tu. Jangan marah-marah dia. Ya, ya, ye. Hei, kotorlah ayah lantai tu. Ya. Hoi. Pada pandangan mata kamu, memang ni lantai rumah. Tapi pada pandangan mata ayah, ini pentas final Maharaja Lawak Mega. Bapak Ani pandai meraih simpati tu. Macam mana orang tua ni? Kalau aku letak dia, buang je kat pasar boleh? Hey, jangan itu biadab. Senang je ni, hang jentik telinga dia. Ya. Kalau tak pun, hang letak tangan kat telinga dia. Ni dua jari ni, hang cucuk kat pusat dia. Buat apa? Tanya. Korek pusat dia. Lepas tu? Tapi dia kan cium. Awak? Kalau cium buat tungci. Hang kena ingat tu. Aduh. Eton. Eton, kawan Eton ke? Saya bukan Eton, saya Manisa. Dia Eton. Ayah. Ayah tak nampak ke Eton kat sini? Ayah ni kenapa ni? Jangan marah dia. Orang tua kan? Pernah kawan dengan harimau kumbang? Yang ni yang kena marah. Ni, yang ada kena kata aku kawan harimau kumbang. Akai dah. Aku tak boleh orang ni. Relax lah. Kau baru sekali ayah aku kena marah. Dah, duduk ayah. Jangan kacau lah. Orang nak... Ni lah sembang. Ayah duduk. Nak kopi? Ni kopi, minum. Okey. Lepas tu. Hang kena ingat tu. Hang kena ingat benda-benda macam tu. Yang aku cerita kat hang tadi tu. Nak gula? Gula. Gula ada dalam kopi. Ayah minum dulu. Nanti baru rasa. Pakcik minum lah. Hang kena ingat satu lagi tau. Kalau hang dia kuajak sangat, hang kena tengki dia. Hang tak boleh. Panas. Tolong buh. Tiup. Pakcik kena buat sendiri dalam badan kita. Ada oksigen, ada angin. Pakcik kena buat. Dis. Dia ayah tu sejuk sendiri. Pakcik. Janganlah marah. Kau mampak aku tu. Kau dia kenapa? Aku hantarlah. Aku ni pembagi darah panas. Dah. Nak kopi. Hey, ayah. Kopi kat sini. Jangan sampai saya simbah kopi ni kat muka ayah. Muhammad Zaitun. Masa kamu kecil dulu, kamu merengek nak susu banyak kali. Tapi sekalipun ayah tak pernah jerkah kamu. Kamu tahu kan, udahlah ayah ni duda. Kamu tahu kan betapa susahnya nak mendapatkan susu tu. Alah ayah. Tapi ayah nak minta kopi, orang dah bagi dah. Ayah nyanyuk ni. Sebenarnya ayah tak nyanyuk. Ayah saja nak uji kesabaran kamu. Jadi sekarang ayah dah tengok, orang ni anak kurang ajar, terjerit-jerit dengan ayah. Memang kamu anak kurang ajar. Tapi dalam ramai-ramai anak ayah,
Anak ayah yang kurang ajar inilah yang menjaga ayah selama ni. Eh, apa ni? Ini semua seko. Ha? Ini semua seko. Nyanyuk macam ni. Dia part time. Dia bukan full time. Dia ikut sometime yang jadi macam ni. Yang tak payah. Ya. Cuma satu aja yang ayah kecewa dengan kamu. Apa dia, ya? Sebab kamu berkawan dengan si Bingai ni. Ni. Betul aku cakap, ha? Orang tua ni kita kena jaga elok-elok. Hati dia pun kecil. Kita menjaga seperti menatang minyak yang penuh. Betul tak, pakcik? Saya balik dulu, pakcik. Itu dah apa?